Halo guys, balik lagi bersama gue Jerry di channel Geminate. Di video kali ini guys, seperti yang kalian tahu sekarang lagi UB Week teman-teman ya. Jadi kali ini kita bakal mencoba menyelesaikan bingo atau event terbaru di UB Week teman-teman ya. Jadi langsung aja kita ke kontennya sekarang. Sebentar guys, balik kalian pengen mencari blok apapun itu guys untuk kalian pakai di work kalian atau kebutuhan sehari-hari, datang aja guys ke Work Blok Go teman-teman ya. Di sini adalah World Sport Vending yang menjual segala macam item yang kalian butuhkan di Grotopia teman-teman. Nah, dan juga guys, kalau kalian pengen profitan dari membeli spot vending, kan juga bisa teman-teman di World Blok Go teman-teman ya. Untuk World ini guys sekarang lagi diskon besar-besaran, yaitu promo 50% diskon untuk semua SL yang ada di World teman-teman. Contohnya ya ini guys, ini SL-SL ini guys yang masih dijual, ini diskon 50% semuanya. Dan juga ada diskon 25% untuk Big Lock juga teman-teman ya. Big Lock ini yang bagian di atas ini guys. Nah, yang kayak gini, ini semuanya diskon sebanyak 25% juga. Untuk list harganya kalian bisa cek aja guys di bagian sini. Ini ada bulletin boardnya, ini ada info-info tentang worknya, tentang ownernya siapa, tentang sosial media yang ada di blog go ini, dan juga dipermaling dari berbagai macam word, termasuk juga dengan word by RSP teman-teman. Untuk harganya ada di sini guys, di bagian list harganya kalian cek aja di bagian sini. Lagi ada diskon 50% untuk semua SL dan juga 25% diskon untuk semua big lock teman-teman. Jadi datang aja guys langsung ke word blog go teman-teman ya. Untuk SB-nya juga udah banyak, ini sudah 7094. Dan ini sudah dibuka umurnya hampir 1 tahun teman-teman berjalan. Jadi kalau kalian pengen profitan dari sport vending ataupun kalian pengen mencari item apapun itu guys di Grotopia, datang aja guys langsung ke World Blok Go teman-teman ya. Oke, thank you kepada Blok Go udah sponsor video kali ini. Sekarang kita bakal lanjut ke videonya guys. Oke guys, jadi apa itu bingo di Ubi Week ya? Di bagian pojok kiri atas ini guys, kalian bisa lihat ada semacam tombol. Dan ini adalah bingonya. Jadi seperti main bingo, ini kalian bisa lihat guys, ini untuk hadiah-hadiahnya. Kalau misalnya kalian menyelesaikan 5 quest di sini lurus gini guys, kalian bakal dapat hadiah ini. Begitu juga dengan ini, dapat ini, ini dapat ini, ini dapat ini, ini dapat ini. Menurun guys, kalau kalian menurun, turun ke bawah dapat ini, turun ke bawah dapat ini, turun ke bawah dapat ini, ini. Kalau semuanya telah berhasil kalian dapatkan, kalian bakal dapatkan barang ini. Ini bagian pojok kanan bawah. Nah, yang ada di layar kalian ini mungkin berbeda dengan yang ada di layar aku. Kenapa seperti itu? Karena guys, ini bingonya bisa kalian reset. Hadiahnya bisa berbeda-beda, questnya juga bisa beda, terus hadiahnya juga bisa beda untuk hadiah akhirnya. Nah, ini di awal aku udah mendapatkan hadiah ini guys. Ini hadiah baru, ini namanya Case and Layla. Ini mahal guys, ini puluhan DL, ini item baru. Baru dikit yang dapetin barang ini teman-teman. Jadi barang ini masih sangat mahal, dan aku pengen ngincar barang ini. Nah, bodohnya saya malah reroll hadiahnya di bagian bawah. Aku reroll, ketekan reroll, jadi barang hadiah ini hilang. Jadi aku habis 140 well untuk reroll lagi untuk mendapatkan hadiah ini lagi teman-teman. Dan itu goblok sebenarnya guys, tapi ya sudahlah ya. Jadi reroll ini fungsinya adalah untuk mereset semuanya, mereset semua hadiah ini semua kena reset teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian dapat hadiah bagus seperti ini misalnya, jangan di reset lagi guys. Baiklah, jadi apa aja sih questnya gitu dan cara menyelesaikannya bagaimana ini. Nah, di sini guys ada berbagai macam quest. Contohnya ada Startopia, ada Surgery, ada Fishing, ada Mining, ada Geiger, dan ada ya begitu teman-teman ya. Ada 5 kalau di tempat saya, dan juga War Whistle ada 6. Nah, kalian bisa lihat guys, ini yang 5 barang ini guys, ini udah aku selesaikan. Dan ini adalah Surgery teman-teman ya. Dan Surgery ini lama guys untuk saya, karena aku menyelesaikan Surgery ini 5 biji ini guys, ini mau 1,5 jam baru selesai. Belum quest-quest lain lagi. Makanya sebenarnya ini agak berat teman-teman, terutama di mining itu lebih berat lagi pasti. Oke, jadi kita akan menyelesaikan quest kita dulu. Pertama-tama Surgery udah selesai, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini udah selesai. Selanjutnya kita akan menyelesaikan quest, yaitu Startopia. Nah, bagaimana bang caranya gitu? Nah, jadi kalian bisa cek di bagian sini, kalian bisa pencet aja ini, kalian bisa lakukan Startopia. Jadi kalian mesti mendapatkan barang atau hadiah yang ada di gambar ini, misalnya ini nih guys. Nah, saat kalian Startopia, kalian harus mendapatkan ladder baru ini questnya berhasil. Terus berikutnya Geiger counter, kalian kalau Geiger kalian harus mendapatkan red crystal baru bisa selesai quest red crystalnya. Terus Geiger counter lagi, harus dapat nuker fuel baru bisa selesai questnya. Terus misalnya Wolf Whistle guys, Wolf Whistle kan harus mendapatkan red coat sama wolf mask baru bisa selesai questnya.
gitu teman-teman. Jadi nggak cuma semata-mata kalian statopia, kalian wolf dan sebagainya, tapi kan juga harus merupakan hadiah yang terpampang di gambar ini semua nih guys. Nah, oke, mari kita selesaikan dulu satu persatu. Kita mulai dulu dari statopia karena itu gampang dan aku punya roll teman-teman. Jadi kita langsung aja ke word statopia aku guys. Jadi guys, kalau dari statopia punya aku itu untuk questnya itu guys, pertama ada Starship Base House Tool. Nah ini ada di Alpha Sector. Aku bakal main di Alpha Sector, main terus sampai dapat ini. Setelah itu baru lanjut ke berikutnya. Nah terus questku ada berpakaian Starship Deck Ladder. Nah aku bakal main di Beta, main terus sampai dapat Deck Ladder. Udah nih guys, setelah itu baru selanjutnya aku bakal mencoba berpakaian Vita Hopeless Support System Mark 1 dari Delta Sector. Jadi aku bakal main di Delta Sector, main terus sampai dapat ini teman-teman. Terus berikutnya nggak ada lagi. Nah, jadi quest aku cuma 3 Satopia, 1 2 Bentar. 1 2 3 4. Oh, 4 Satopia teman-teman. Ya, oke ini apa nih? Ini mining kan? Oke. Satopia ku ada 4 quest ternyata teman-teman. Ya, oke. 4 bukan? 3. Ini crime. Ini apa? Mining juga. Aduh, mining berat juga ya, guys ya. Bentar, ini Satopia. Geiger. Statopia, mining Geiger, crime, mining, Statopia, wolf, Geiger, fishing, wolf, crime, fishing, Statopia, mining, Geiger. Oke, okay. Ini Geiger kan? Oh, Statopia juga. Oke, okay, Statopia aku ini bukan, ini apaan ini? Oh, ini bisa 2 guys. Oke. Okay. Kita punya 5 quest teman-teman. Oke, langsung aja kita ke world aku guys. Gaming ship. Not ship. 5 ya, atau 4. Ya ada tools, aku lupa guys. Bentar guys. Oke guys, jadi kita akan mulai pelan-pelan dulu dari quest Statopia kita teman-teman. Di Alpha kita pengen mendapatkan ini guys. Apa ini namanya? Inilah, table itulah guys pokoknya. Jadi kita hantam dulu Statopia. Apa nih? Oke, drone. Setelah dokumen katanya guys. Setelah dokumen, oke okay. Selesai, gitu doang. Oke okay. Gitu doang guys, oke okay, lanjut. Gampang guys ya di Alpha ya. Ini ada skill fail. Hah? Ini apa ini guys? By chance you pick up the faint beacon on status spot floating freely in the void of space. How could this get so far? Oh here, huh? Teleporter, high level of scan. Injury, the 98, okay. We should have always begin to take it. Hah? Bukan, jadi apaan dong? Oh alah. Oke, okay, udah dapat Starship Mesh Hall Tool teman-teman ya. Oke, okay, berarti quest kita udah kelar harusin bagi sini. Nah, ini dia. Udah kelar, dia bakal jadi kayak gini guys bentuknya. Oke, okay, selanjutnya kita bakal ke Beta Sector untuk mencari ini teman-teman. Starship Deck Ladders. Oke, okay, kita ke Beta. Tinggal masuk aja ke Beta gitu sini guys. Nah, begin. Investigate. Oke, okay, ladder langsung ke sekarang guys. Ini baru 2 kali guys. Oh, gampang juga ternyata guys ya Startopia ya. Oke, berikutnya kita dapetin ini guys. Nah, Mark 1 ini kok salah dari harus mesti dari sektor berikutnya guys. Kita dapat, kita ke sektor berikutnya dulu. Ini gampang lah guys, bentar doang mah ini. Ini Startopia juga nggak beda jauh dengan surgery. Agak susah juga ya guys ya ternyata ya. Karena gimana ya guys, hadiahnya itu banyak. Kalau Statopia dan juga surgery, jadi kalau kalian mendapatkan spesifik satu hadiah itu susah guys dan agak ribet memang. Crime juga sama sebenarnya. Jadi bingo ini memang butuh waktu banget dan kalian harus bisa kuasai semua crime, surgery dan sebagainya. Kalian harus bisa semuanya gitu. Ini dari tadi aku udah berapa kali nih, hampir 20 kali belum dapat hadiahnya guys. Nah, oke, okay. Udah dapat satu. Kita masih kurang ini yang terakhir guys. Ini quest terakhir kita untuk Statopia yaitu Life Support System Vita Hope. Life Support System teman-teman. Lanjut lagi guys. Oke okay, guys, selesai ya.
Jadi untuk startupnya kita sudah menyelesaikan semua quest kita. Baiklah guys ya, sujeri startupnya udah. Berikutnya kita akan melakukan kayak Geiger dulu lah ya. Kita ada red crystal, terus kita juga ada apalagi? Red crystal, terus full nuclear full. Red crystal, nuclear full sama crystal ini bukan. Oh, ini nih. Sama white stuff, teman-teman. Oke, kita pindahin dulu barang kita, guys. Bentar ya. Mari kita geigeran guys. Sekarang kita juga ada 15 hot chocolate. Aku sudah siap juga untuk nanti kali ini. Wey, halo. Mari kita cari dulu sinyalnya guys ya. Kita butuh full pack nuclear full, white stuff sama red crystal, teman-teman. Ada 3. Mari kita lihat nanti gimana guys. Oke, kita coba dulu teman-teman ya. Star full. Bejir yang bener aja guys. Oke guys, jadi kita sudah menyelesaikan Geiger, Sujeri, dan juga Statopia. Sekarang kita sisa Crime. Crime ini aku harus mendapatkan 2 hadiah ini, 1 dan 2. Terus Fishing, 1, 2, 3. Bow Whistle, 1, 2, 3. Mining, 1, 2, 3. Berarti kita perlu menyelesaikan sekitar 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3. 12 quest lagi teman-teman ya. Kita udah menyelesaikan berapa nih? 13 quest berarti. Kita perlu menyelesaikan 12 quest lagi baru kita bisa dapat semua hadiah ini. Beratnya akan di mining, terutama ini sama ini. Nah itu akan berat sih guys menurut aku. Ini dan ini mungkin akan berat. Ini gampang lah. Ini gampang. Nah ini nih. Nah dua ini nih. Susah nih guys kayaknya. Tapi ya sudahlah, kita bakal lanjut dulu guys. Aku bakal off cam aja biar kita cepat. Dan aku bakal segera mendapatkan hari ini teman-teman. Semoga aja bisa dapat hari ini guys. Oke, aku bakal balik lagi setelah ini guys.
Jadi guys, aku sudah balik lagi di Bingo. Dan aku mau curhat saja guys, ini Bingo aku sisa 1. Sudah 2 hari sisa 1. Aku udah 2 hari non-stop nge-cave dan tidak dapat-dapat anjir. Kalian tau gak berapa word cave yang aku pakai? Udah 40 cave blast. Dan udah 40 biji cave word yang udah aku gacain. Tidak dapat apa-apa. Anyways, pokoknya jadi guys, kemarin itu ini kejadian lucu juga sih guys. Aku pengen mendapatkan red code. Aku gacha WW sampai 60 guys. 60 atau 65 WW aku lupa. Itu berarti berapa well? Coba kalian hitung dikali dengan number well. Berapa tuh guys? Number well tambah 360. 960 WL. Kita kepake 960 well untuk WW, teman-teman. Dan Fenrir kita dapat 5 biji atau 6 biji kemarin. Kayak 5 kalau enggak salah. 6 biji. Itu 5. Enggak tahu lah. Pokoknya kayaknya 5 Fenrir itu harga 90 WL each, berarti 450 WL. Berarti total modal kita kepake 510 WL untuk WW, teman-teman. Oke. Nah, enggak sampai situ, guys. Kita dapat 2 Noves. Ini kocak banget anjay. Noves berapa harganya sekarang? Coba kita cek berapa, guys. Bentar. Noves penjual 540 WL sekarang, teman-teman. 2 biji berarti udah kurang lebih 10 DL lah, kan? 10 DL. Berarti kita udah cuan 5 DL sejauh ini, teman-teman, dari melakukan Bingo. Dan ini sebenarnya kocak gitu. Malah cuan anjay. Jadi kayak saya tidak mengerti mengapa malah cuan gitu, teman-teman. Jadi oke lah ya, lumayan ya. Padahal aku ingin cari red code dikasih 2 Noves. Ya sudah, why not? Benar nggak guys? Nah, terus Cave Blast. Nah, ini Cave Blast nih guys. Cave Blast. Sejauh ini kita sudah kepake 40 Blast. Yang berarti udah kurang lebih 8 DL, teman-teman. Dan untuk hal dia balik ya, aku paling cuma dapat 2 DL doang dari blok-blok kristal, ruby, emerald dan sebagainya. Paling 150 well sampai 2 DL. Berarti sejauh ini kita masih minus 6 DL. Minus 6 DL. Terus dari no face, anggap kita no face-nya bayar utang kita, teman-teman. Berarti kita masih rugi kurang lebih 1 DL sejauh ini. Dan belum selesai Bingo saya. Memang susah sekali dapat barang ini guys. Emosi banget aku sumpah. Karena aku 40 word, aku setengah mati. Nge-cave. Dan gak dapat engineer's helmet. Barang goblok ini kesel banget aku gak dapat. Jadi aku pun kayak geram gitu guys. Kenapa tidak dapat gitu. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus mencoba. Jatuh. Dan aku bangkit lagi, teman-teman. Tapi kadang bangkitnya udah terlalu baik kali sampai aku juga capek. WL ku sampai habis. Kalian tahu gak seberapa sakit hatinya WL ku sampai habis? Gak ada pure WL lagi, teman-teman. Jadi begitulah guys, pokoknya untuk Bingo. Makanya sudahlah, kita lanjut lagi guys. Mari kita lihat guys, dari word ke 42 aku ini tidak ada. Baik, aku kumpulin banyak, aku taruh bomnya semua ke dalam cave-nya guys. Nah, jadi yang kedua ini petai lagi. Satu aja lah bang, helmet itu aja yang aku minta. Udah nggak aku minta barang-barang apa lagi. Nggak usah money man, nggak usah apa-apa. Cuma minta helmet satu doang biar Bingo selesai dan konten ini selesai. Aku sudah tidak sabar lagi untuk menyelesaikan semuanya. Please bang. Nambah satu word lagi guys. Capek guys. Sudah 2 hari mencari engineer helmet, tidak ketemu. Tidak dapat apa. Sudah 43 word. Capek bang. Ubisoft, demi dapat case yang lain lah, demi dapat helm tolol ini aja nggak dapat bang. Capek. Jadi guys, aku udah baik lagi. Saya menyerah, teman-teman. Tapi aku tidak menyerah. Jarang sekali Anda mendengar kata dari saya menyerah, karena ini tidak masuk akal ya, impossible guys. 50 keyword masa dapat helm tolol ini aja nggak bisa dapat. Menurut saya keyword ini drop rate-nya sangatlah bodoh gitu guys. Benar bodoh banget untuk drop rate-nya. Masa dapat helm bodoh ini aja 50 word nggak dapat guys. Kalian bayangin 50 word
untuk menyelesaikan bingo ini. Ini impossible sekali guys untuk mining ini guys. Dan aku sudah menyerah dan aku kesal gitu guys. Jadi ya udahlah ya, aku udah malas juga. Kita masih minus kurang lebih 2 DL kalau nggak salah teman-teman. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kita juga masih ada barang-barang dari ini. Ini kita ambil dulu. Ini semua hadiahnya bisa nggak? Udah ambil semua belum? Persia ini Pagan Min Suit. Masih kurang sepertinya, kita buang apa ya? Ini aja kita buang, ini nggak berguna, sampah. Kita buang aja, kita ambil ini guys. Pet Blood Dragon-nya. Masih kurang anjir, buang apa lagi? Ini buangnya aja nih record ini. Oke. Kita ambil dulu Pet Blood Dragon-nya. Nah, jadi at least kita masih dapat Pet Blood Dragon. Ini harganya lumayan. Ini masih kurang lebih sekitaran 2,5 DL. Jadi sebenarnya totalnya kita masih cuan sih guys. Walaupun cuma 50 WL, kita lebih ke rugi tenaga. Sebenarnya bisa cuan 8 DL, 9 DL lagi kalau bingo udah selesai. Nah, mungkin aku off cam, aku akan menyelesaikan bingonya. Kita bisa dapat pet ini juga, ini anjing ini. Dapat case and Layla dan juga dapat rambut ini. Jadi kita bisa cuan banyak. Mungkin masih cuan 10 DL ke atas kalau dapat helm ini. Nah, masalahnya sudah 50 buat tembak dia dapat helm ini. Jadi aku juga kesel kayak, kenapa susah sekali dapatkan helm ini? 50 word cave. Tahu tidak berapa waktu yang sudah saya didedikasikan untuk mencari engineer's helmet 50 word, gak dapat-dapat guys. Jadi aku pusing dan juga aku kesal sekali. Dan aku tidak, aku marah dan aku pokok itulah guys. Jadi jujur aja untuk bingung ini saya menyerah. Karena saya lelah teman-teman, saya lelah. Lelah, gak berhasil-berhasil. Jadi itu guys untuk konten kali ini, bingo Ubisoft. Sayang sekali kita nggak berhasil menyelesaikan bingonya. Mungkin nanti aku off cam, aku bakal lanjut lagi. Karena aku nggak terima gitu kan. Mungkin aku bakal lanjut 10 word lagi, 10 word lagi, 10 word lagi, 5 lagi, 5 lagi, 5 lagi. Mungkin sampai 100 word pun saya masih belum selesai bingonya guys. Tapi ya sudah lah ya, apa boleh buat. Itu juga di luar kontrol saya. Jadi ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita nggak rugi. Itu aja sih. Yang penting patokan aku itu kita nggak rugi. Untung dapat dua novice. Kalau nggak dapat gimana? Kita sudah rugi guys. Ya sudah lah ya. Oke, thank you guys sudah nonton video kali ini. Semoga kalian yang bingo bisa selesai cepat-cepat. Dan aku sudah cukup menyerah dan lelah. Ini sudah UB Week Day 5. Harusnya ini aku upload 4 hari, 3 hari lalu. 3 hari lalu bingo ku sisa mining ini guys. Jadi 3 hari berturut-turut saya mining dan tidak dapat. 3 hari berturut-turut aku sampai gak makan, lupa mandi, demi mining doang. Dan gak berhasil-hasil anjay. Ya sudah lah. Thank you nonton guys, gue Jerry, sampai jumpa next content. Bye bye. Ubisoft memang bangsat.